Nah aku naon nu geulis loba tu bangor. Aduh. Aduh. Oh. Oh. Ya Allah. Kak, excuse me. Permisi. Woi. Maaf. Hai. Halo, ulang ya. Boleh. Siapa namanya? Putri. Putri. Namanya mirip ibu. Namanya mirip ibu. Iya, ibu dari anak-anak kita nanti gitu. Kak Putri, sendirian aja. Aku boleh duduk sini enggak? Boleh enggak apa-apa? Boleh. Benar enggak apa-apa? Enggak ada yang atau ada cowoknya gitu aja. Enggak ada. Aduh. Maaf Kak Putri, ini aku ini lagi di kafe mana sih? Apa? Ini di kafe mana? Enggak tahu. Aku dari Jakarta, Kak Putri. Iya. Siapa nih, Kak Putri ya? Iya. Aku dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta, di mana Jakarta? Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta. Iya, itu maksudnya. Oh. Itu Jakarta. Aku kan baru 2 hari, 3 harian di sini. Aku tuh kan mau ngisi lomba Indonesian Odoy yang tampil di TV RT Uci. Oh iya. Banyak yang bilang suara aku tuh emas. Iya. Coba nyanyi. Hah? Enggak, aku mau nanya dulu deh. Emang Bandung ini tempat wisata ya? Iya. Wisata. Aku punya teman juga di Lembang, di Dago gitu. Tapi janjian di sini tapi enggak datang sih dia. Masih sendiri juga. Enggak, kan berdua sama calon istri. Insyaallah. Emang kamu tadi dari mana? Asli Bandung. Asli Bandung. Asli dari mana? Aku asli Jawa. Katanya Jakarta. Tapi aslinya Jawa. Jawaban setiap doamu gitu. Aduh, insyaallah. Bapak, Ibu, aku permisi nyanyi-nyanyi boleh, Pak? Jangan, Bu, jangan. Banyak yang bilang suara aku tuh emas, Pak. Iya, Bu. Enggak percaya amat, Ibu. Beneran, Bu. Suara aku tuh emas. Aku menyanyi. Enak banget suara aku, ya Allah. Tahu Ariel Noah? Satu guru sama aku dulunya. Gurunya bareng. Diajarin lip-sync lagi. Enak banget. Hah? Udah layak kan buat ikut lomba Indonesian Idol gitu? Hah? Bisa. Iyalah bisa juara. Ya kan? Tapi enggak penting sih kalau juara di sana. Pentingnya juara di hati kamu. Gitu. Kamu sendirian aja sini? Iya, sendiri. Lagi ngapain sendirian di kafe gitu? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gabut. Pusing. Apa yang dipusingin siapa? Kayak lagi galau. Oh, galau gitu ya. Oh, me time gitu ya. Aduh, Masya Allah. Galau. Emang laki-laki tuh kadang bikin galau ya, meresahkan ya? Meresahkan ya. Meresahkannya gimana kalau laki-laki? Gak bisa dijelasin. Gak bisa jelasin. Aduh, terkadang bukan laki-lakinya yang meresahkan sih. Apanya? Perempuan yang banyak jangan, banyak jangan. Alman gitu, tau alman. Banyak maunya gitu. Iya. Gitu gak sih perempuan? Enggak ya? Enggak semua. Aduh. Rumahnya di mana? Di Bandung mana kamu? Aku di Dago. Di Dago. Kuliah kerja sekarang? Sekarang kerja. Aku ada penawaran kerja buat kamu. Apa? Ada kerja, kerjanya itu tidak diatur dengan waktu.
tapi kamu kerjanya dengan setulus hati. Astagfirullah. Gajinya langsung dari Allah Ta'ala. Apa itu? Ngurusin anak-anak kita nanti gitu. Aku kan punya ini kak, aduh bersisik banget sih ya. Aku kan punya karakter vokal yang bisa dibilang 100% enak banget lah gitu ya. Aku mau nyoba nyanyi lagi boleh di sini ya. Lagu apa? Kamu favoritnya apa? Siapa tahu aku bisa bawain. Lagu yang galau coba. Yang galau. Oke, siap. Takkan siakan ni. Ya, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Pasang mata janji saksinya. Insya Allah enak banget. Alhamdulillah ya Allah ya kan. Layak. Apa kau ketawa sih? Bagus banget suara. Bagus banget kan? Iya bener. Alhamdulillah ada yang mengakui suara kebagusan aku. Guru vokal aku pun gitu. Aku tuh murid kesayangannya gitu. Hah? Bukan kan satu guru sama Erlo. Oh, iya. Murid kesayangan setelah aku. Dia terkenal aja, aku enggak. Itu aja bedanya gitu. Iya kamu geseran dikit. Cantiknya kebangetan gitu. Bisa aja ya, aduh Masya Allah. Kamu asli ini asli Bandung beneran? Iya. Tapi aku lihat coba lihat sini. Muka kamu ini muka-muka orang Jogja loh. Kenapa? Soalnya istimewa gitu. Aduh, insya Allah ya. Aku bener kan udah layak banget kan buat ikut Lomba Indonesian Idol gitu? Layak banget. Bener kan? Ada lagu lain? Lagu yang? Lagu Dungdat? Boleh, coba. Dungdat? Oke. Wow. Ini anggap aja mic ya. Ku hindu gayamu ketika bercanda. Tawa ya pasnya ceria. Ku hindu gayamu ketika bercanda. Tawa ya pasnya ceria. Alhamdulillah enak banget. Bersyukur banget aku dikarenakan suara emas begini. Allah. Kunaon eta teh begitu banget reaksinya. Hah? Iya kan? Ah bener, aduh sampai cewek-cewek kelepek-kelepek denger suara aku, wah pasti. Enak kan? Iya. Udah layak ya? Aku tuh kalau lagu-lagu Indonesia itu paling 80% lah bisanya gitu. Tapi enggak lah, 88. Cuman aku mau bawain lagi lagu-lagu Arab-Arab itu boleh gak apa-apa? Boleh coba ya? Coba ya. Ini Mas Batangan ini. Mas Batang ada pucat aja warna hitam. Oh iya. Iya. Bunyi. Power on. Kaget. Waiting for connection. Aduh. Halo guys, teman-teman semuanya. Abang ingetin lagi untuk kalian. Dan banyak juga yang nanya sama abang. Bang, itu parfum tahannya berapa jam sih bang? Terus itu parfum berapaan sih bang? Terus mau belinya di mana sih bang? Nah, teman-teman. Jadi parfum ini bisa kalian beli di ronanstore.id teman-teman, dan ini terjamin aman teman-teman. Banyak yang nanya juga, bang saya takut penipuan, takut kalau beli di online gitu. Enggak teman-teman, jadi ini udah jelas, terus sudah ada yang mengkoordinasi yang kalau kalian beli parfum ini teman-teman. Parfum ini tuh tahan seharian teman-teman. Dijamin kalau kalian pakai parfum ini meningkatkan kualitas percaya diri kalian teman-teman. Percaya deh sama abang ya.
Pokoknya kalian langsung order deh di ronanstore.id. Untuk wanita ada dan untuk laki-laki juga ada. Harganya di 125.000, teman-teman. Oke ya. Dan yang mau samaan sama abang langsung beli ya. Check it out. قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أستاذ والمعلم قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم لكن فقد أملت نصحى والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا من أي فم وأنزلت لكل حبوب الرحمة مثلا تروح بالأذن تغنية النسيم فكنت مشتغلا بدوشة الدنيا وسخرت بزهور رئان وأنزلت لكل حبوب الريح مثلا تروح بالأذن تغنية النسيم Alhamdulillah. Kok bisa? Aduh, Masya Allah. Subhanallah.
Aduh, Masya Allah, kenapa tuh berkaca-kaca banget? Aduh, jadi terharu. Aduh, Masya Allah. Aduh, Mas, ada tisu nggak, Mas? Boleh. Aduh, Masya Allah. Kenapa tuh Teteh nangis gitu? Ada yang salah gitu berarti ya? Enggak. Aduh, Masya Allah. Bagus banget suaranya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi masih banyak yang lebih bagus gitu. Aduh, kenapa berkaca nih? Kenapa tuh berkaca-kaca gitu? Sedih-sedih kenapa? Kenapa pas denger salawat gitu bisa nangis gitu? Kenapa? Apa sih yang diinget kamu tuh apa? Ingat orang tua. Ingat orang tua. Kenapa orang tua masih ada kan? Udah enggak ada dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doa bareng-bareng yuk, semoga orang tua kamu di tempat surga ya Allah. Kita berdoa, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Semoga aja orang tuanya ditempatkan di surga ya Allah. Dihapuskan dari segala dosanya ya. Semoga anaknya tepat memilih imamnya gitu. Tepat memilih imamnya gitu. Masya Allah. Kamu senang gak sih kalau denger salawatan gitu? Senang. Senang ya. Tapi kenapa tadi pas nyanyi ketawa? Ya bagus banget. Enggak, pas tadi pas nyanyi jelek banget gitu. Iya, aneh banget. Oh, aneh banget. Ada orang tiba-tiba datang. Nyanyi juga jelek. Apaan banget ya? Iya. Kalau pas salawatan gitu enggak jelas juga ya? Bagus. Gitu. Aduh, Masya Allah. Aku boleh, gak apa-apa kalau salatan lagi boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Gak apa-apa ya? Masya Allah. Enggak. Ya Imam Ar-Rusl, ya Sanadi, Anta Babullahi Mu'tamadi, Fabidunya ya wa akhirati, ya Rasulallah. خذ بيدي قسما بالله اجمع حين هوى ما المعافى سقيم وسوى قسما بالله اجمع حين هوى ما المعافى سقيم وسوى فاخلع الكونين عنك سوى هب مولى العور والعجم يا إمام الروس لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي Thank you.
دمعت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا برأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى طير الأخلاق غواشيامي يا إمام الروس لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الروس لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Aduh kenapa? Aduh. Masyaallah. 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 Kenapa sih berkaca-kaca banget sih? Aduh masyaallah ya Kak. Kira-kira cocok enggak Kak sebenarnya kalau buat ikut lomba selawat-selawat gitu cocok enggak? Bagus ya. Cocok banget. Kalau buat ikut lomba Indonesian Idol gitu? Kurang cocok enggak? Cocok. Kalau buat nyanyinya sih tadi, tapi enggak tahu ya kalau nyanyi beneran. Nyanyi beneran. Coba kalau aku nyanyi beneran ya. Coba. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Kok gak diambil sih ininya? Aduh, Masya Allah ya. Aduh, Masya Allah. Gimana kalau cocok gak sih? Kalau tiket lomba yang idol sama tiket lomba selawat. Cocok ya? Bagus dua-duanya. Aduh, Masya Allah. Kamu, mama kamu tuh dulu ngelahirin kamu tuh ngidam apa sih? Gak tahu. Kok manis banget kayak gula Jawa gitu? Aduh, Masya Allah ya. Aduh, pas dengar salat ini terketuk pengen pakai kerudung gak sih? Iya. Iya. Pengen. Hah? Aku pakein boleh gak? Gak ada kerudungnya. Ah, gak ada kerudung. Nanti iya. Nanti kalau jadi istri aku siapa pakai hijab lah ya? Ini apa? Thailand khas ya?
Rekam Putri. Keganggu ya kamu duduk di sini aku udah enggak sama sekali ya. Jadi sebenarnya punten aku tuh aslinya sebenarnya mau ngisi acara salawat gitu Kak. Di daerah Lembang sana. Jadi aku tuh lagi ngetes mental aja gimana sih perasaan cewek-cewek lagi nongkrong nih rasanya pas denger salawat mereka tuh masih senang enggak sih apa itu salawat gitu. Masih senang enggak gitu pokoknya. Kira-kira layak enggak buat ngisi acara salawat gitu? Oh iya. Layak lah ya. Terus kebetulan kan ada acara gitu, aku opening gitu Kak, opening ngaji gitu. Aku izin tadarusan boleh enggak sih? Boleh. Boleh apa? Ada surat favoritnya apa gitu? Aku paling senang kalau ada yang request gitu. Apa aja deh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العظيم. Sebenarnya aku tuh jauh dari kata subhanallah, jauh dari kata masya Allah. Sebenarnya aku tuh terlalu astagfirullah Kak. Kenapa? Buat kamu yang masya Allah gitu. Aduh, masya Allah. Kamu gak ada yang mau ditanya sama aku gitu, kenapa sih dari tadi aku terus yang nanya? Aku ya? Kamu gak mau ngomong apa, mau nanya tentang aku apa gitu. Kakak serius? Di sini sendiri? Aku serius kok buat nikahin kamu. Iya, aku serius di sini sendiri ya dari tadi. Aku nggak tahu kata Bandung. Ini dari Maps aja, Cafe Willis namanya. Udah berapa lama di Bandung? Udah baru semingguan lah. Oh, baru seminggu. Mm-mm.
aku nggak tahu wisata-wisata di sini sih, kata tahu Lembang aja gitu. Cuma tahu Lembang. Iya, kamu boleh nggak antar aku keliling-keliling Bandung? Boleh nggak ya? Mau nggak sih antar aku keliling-keliling Bandung? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Jawab atuh. Jadi kira ya. Aduh, insyaallah ya. Kenapa apa? Suaranya bagus banget, terus pinter banget. Enggak, enggak. Nah, masih banyak di luar sana yang lebih-lebih dari aku. Aku pengen siar aja sih sebenarnya. Aku sebenarnya pengen siar aja. Dan sebenarnya dari tadi tuh ada kamera yang ngerekord kita gitu. Iya? Kamu enggak sadar tadi ada kamera? Enggak. Aku ini sebenarnya lagi bikin sosial eksperimen, Kak. Konten prank sholawat gitu. Oh iya. Buat di channel YouTube aku gitu. Nama channelnya Ronan Saiful Goban. Kamu enggak sadar tadi ada kamera? Enggak. Hah? Enggak. Tuh di pojok kelihatan gitu. Satu lagi tuh. Aduh, jadi semua yang kita bicarakan tuh dari awal sampai sekarang tuh direkod di dua kamera itu gitu. Aduh, insyaallah. Gimana pendapat kamu ya? Pendapat awal datang sampai sekarang? Pas awal kayak heran aja gitu, ada orang tiba-tiba datang nggak jelas. Jelas gitu ya. Tapi pas aduh, insyaallah, tabarakallah deh. Aduh, insyaallah. Ya udah, izin diupload boleh ya? Boleh. Kita follow-followan dulu Instagramnya. Apa nama Instagramnya? Putri Nap. Gimana? Putri apa? Mau pakai ya? Ini ya Putri Nap ini ya? Iya, Putri. Oke. Tapi kamu wangi banget sih dari tadi. Oh iya. Ya, emang kamu pakai parfum apa sih? Aroma. Ini parfum aku. Zarome. Wih, Zarome. Masya Allah. Wangi ya? Coba-coba aku coba ya. Wangi kan? Iya wangi. Enak. Ini buat aku sih? Boleh. Ini buat aku aja? Iya, boleh. Boleh ya, udah. Aku bawa ya. Udah follow kan? Udah. Ya udah, kamu jangan dari follow back. Jangan. Hei, jangan nih. Aku gak minta follow back loh. Yaudah. Iya. Aku paling jijik dan paling benci kalau ada yang follow back aku. Iya, soalnya sini. Soalnya aku mau di follow back, love back gitu.